الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bertemu kita di dalam TV Al-Muttaqin, segmen Al-Quran dan Sains yang pada kali ini akan membicarakan dan mengupas satu ciptaan agung ilahi, yaitu bintang, atau di dalam bahasa Arabnya dikenali sebagai An-Najmu. Para penonton yang saya hormati sekalian, pelbagai bentuk pengistilahan yang sering dikaitkan dengan bintang. Bagi seorang pelajar yang ingin mencapai kejayaan, sentiasa mengungkapkan, "Aku ingin menggapai bintang di langit," menandakan dia ingin menggapai sesuatu kejayaan yang begitu tinggi. Bagi para sastrawan, istilah bintang sentiasa bermain di mata pena untuk mengkiaskan sesuatu. Peribahasa 10 bintang bertabur manakan sama dengan bulan yang satu menjadi lambang cinta buat pasangan yang berkasih. Namun, untuk menggapai bintang di langit adalah sesuatu yang mustahil dan tidak akan berlaku sama sekali. Ia cantik dipandang, mustahil untuk dipegang. Dalam Al-Quranul Karim, penggunaan istilah bintang begitu banyak dinukilkan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bersumpah dengan kalimah ini di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 75 dan 76 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Yang membawa maksud, lalu aku bersumpah dengan terempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Justru memang tidak dapat dinafikan lagi, pasti di sebalik ciptaan agung ini tersembunyi suatu rahsia yang perlu dirungkaikan oleh anugerah akal yang terdapat pada insan yang bernama manusia. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa itu bintang? Bintang secara lafzi dihuraikan di dalam Kamus Dewan edisi ketiga, iaitu salah satu cakrawala yang daripada cakrawala yang beribu-ribu banyaknya yang mengeluarkan cahaya dan berkelip-kelip di langit pada waktu malam. Para saintis pula menafsirkan bintang merupakan bebola jisim gas yang terbentuk disebabkan tarikan graviti mereka sendiri. Cahaya bintang terhasil dari tindak balas pelakuran nuklear di bahagian teras di mana unsur hidrogen digabungkan untuk menghasilkan unsur helium, gelombang elektromagnetik dan tenaga. Di dalam surah Al-An'am ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. Apakah berkaitan ayat yang dibacakan sebentar tadi dengan bintang? Kita bertemu lagi selepas ini.